Halo guys, kembali lagi bersama gue Erwin dari Manikan Channel. Jangan salah guys, channel itu hanya dua ya guys, bukan satu. Guys, sekarang gue lagi di tempatnya Om Rian. Gue mau nge-review hobi ikan-ikannya dia, banyak banget. Di Manikan Channel, kalian juga bisa pesan loh diskus berkualitas dari lokal sampai impor. Terserah mau via online shop maupun japri gue langsung, yang pasti bergaransi guys. Link nomor telepon dan online shop ada di kolom bawah ya guys. Dari Siklit ya? Banyak loh termasuknya. Siklit. Iya iya. Pleko. Pleko di Pleko cuma satu om. Predator. Predator. Ya, predator predatoran lah. Discuss. Iya. Nah, banyak dah kita bisa siap. Cuci mata lah di sinilah. Siap. Moga-moga ya. Amin. Moga-moga pada demen nih. Sekarang kita mulai dari yang depan dulu nih. Siap. Nah, ini di sini ada koleksi Siklit ya. Ya. Koleksi Siklit. Gue mau nanya, ada apa aja nama Siklitnya? Wah, om, banyak om. Banyak om, jangan nanya gue dah. Ini mendingan lihat aja, ini bentuknya beda nih satu sama lain. Ini yang nge-review sama yang di-review, sama-sama gak tahu namanya. Kita cuma tau beli kan. Ini cakep bagus, beli bagus, masukin. Cakep bagus. Iya, benar benar. Jadi kita mau nge-review apa ini, enggak ada yang tahu sama. Ya, semua yang ada tahu pompa, coba. Ada itu, ada batu. Aduh. Iya, tapi iya. Di sini Siklit udah banyak banget ya? Iya. Paling yang gue tahu ini nih, yang bagus nih, white lip nih. White lip. Jadi dia kalau gede ini. Majuan har, enggak apa-apa. So. Ini nih. Biru, badannya ntar biru, bibirnya putih. Jadi kayak pakai lipstick, itu doang yang gue tahu. White jadi, lips. Iya, white lips. Mentang-mentang bibirnya putih. Betul, gitu ya. Itu doang. Sama ini. 19 apa? Detik. Giselle namanya. Well, oh, oke. Okay. Gue paham. Gue paham kenapa lo apal. Gue paham. Nah, ini yang gue suka. Ada beberapa yang gue suka. Satu yang tadi tuh, yang lo lihat kayak ikan laut tuh. Bentuknya ada cabangnya oh, gitu loh. Apa itu? Mana ya? Mana tadi ya? Yang kayak ikan laut loh. Ya. Jan, tadi mana ya? Kayak gini modelnya. Tapi ininya dua. Oh ini Jan, tuh depan. Namanya lucu. Apa? Itu lucu ya, kayak ikan laut ya? Iya. Kan memang katanya Siklit ini kan dari ikan laut. Di Payau. Apa, Malawi segala macam kan. Payau kan dia? Terus misah ya. Bukannya Payau ya dia? Mitosnya gitu. Oh mitosnya gitu. Karena laut terus misah, terus jadi air tawar katanya. Bagi gitu, yang lebih paham bisa berkomentar di bawah. Komen ya. Kalau perlu nama-namanya sekalian komentar, kita nggak ada ngapal. Nggak ada yang tahu. Cuman yang gue suka ini nih, sama ini nih, Feifeng kecil-kecil gue suka nih. Ya lumayan lah buat bantu-bantuin. Lucu ya? Ya bantu kerja om. Aduh bantu lucu banget saya. Bener. Gue selama ini ngeliat Feifeng selalu padanannya kan sama Arwana tuh. Udah gede ya. Pas lihat kecil lah lucu banget. Terusnya ada titik-titiknya. Iya. Cuman ternyata kata lo ada dua ya tadi ya? Nah itu cakep banget tuh. Ih cakep banget ya. Cuman kata lo kan ada dua jenis ya tadi. Iya kan ada yang red sama yang yellow tuh. Yang yellow ini berarti yang red. Red. Yang red itu di badannya ada titik-titiknya kalau waktu kecil. Jadi bedainnya paling gampang lah. Paling gampang itu. Kalau ternyata ada jenis-jenis lain ya silakan berkomentar ya, lagi. Kalaupun nanti gede pasti beda warnanya kan langsung kan. Ini kalau yang kuning ya kuning, kalau yang merah ya merah ya. Di ekor sama sirip atasnya biasa. Gue udah ini Siklit belum sempat nge-hardscaping. Belum sempat Sikletnya udah ada. Belum sempat gue nge-hardscaping. Ini juga gue asal taruh batu kan om. Tuh. Ya pokoknya setting-setting awal lah. Dulu ini tengkoki. Oh, kokil. Oh, tuh kan gila kan dia hobinya banyak rancu. Dulu gua cuma suka rancu. Rancu kan yang enggak ada dorsal atas tuh. Iya. Lucu jalannya aduh, itu tuh. Kotor banget, Om. Seminggu butek, seminggu butek karena gua cuma pakai top filter. Oh, tapi harusnya kalau top filter power udah gede ya? Power udah gede ya? Enggak tahu ya kenapa. Tapi banyak kali overload kali. 8 ekor kebanyakan sih memang. Size besar size semua. Size gede. Size ya 15 lebih. Oh iya, 15, size besar. 18. Iya, iya. Enggak sampai 20 iya, gitu. Jadinya bosan. Udah gua take out, kasihin pasir, pasir gua ambil dari dalam. Udah, taruh-taruh ini di batu. Buat biar enggak terlalu lumut. Biar ikannya capek sih. Biar lapar. Ikan lu suruh fitness. Biar olahraga, kalau enggak kan sontol sana, sontol sini. Gua pikir karena ini kan semi outdoor ya,
semi outdoor gitu, gue pikir biar nggak gampang lumutan. Jadi kan kalau arus kencang, lumut berkurang tuh. Oh, gue baru tahu itu malah. Iya, lumut berkurang, tapi tetap amonianya tinggi nggak, tetap mempengaruhi. Tapi kalau arusnya kencang, dia mengurangi lumut. Mengurangi lumut yang nempel. Tapi kalau amonianya parah ya tetap juga sih, nggak ada beda. Ya, sama-sama hobi gini. Ntar kadang yang ininya aman, sebelah sininya ini kan ini kan tuh. Tata, belang ya, belang. Iya. Karena yang kena arus berarti aman. Karena ini juga tank yang penting keisi, ya kan? Iya, daripada kosong ya. Daripada kosong kan gatel liatnya. Cakap apa cakap kok koleksinya dicampur banyak macam-macam dicampur yang malu udah di mixing nih sama kayak gue sih. Pokoknya kita mixing aja. Cuma ada tumbal juga sih. Kalau siklet ini kadang juga mereka kan bully ya. Bisa tiba-tiba ada yang tumbang, padahal malamnya sehat gitu. Sering kok kayak gitu, hajar-hajaran. Makanya gue kasih arus juga buat cegah yang kayak gituan. Duh, jadi gue gatel. Iya. Gue jadi gatel. Mau ambil. Pengen itu. Gue udah beli juga, cuman belum sempat gue hardscape-in. Karena kalau yang hobi siklet banget, dia bedain tuh danau-danaunya. Itu yang kayak kecil-kecil itu tangga ikan. Oh iya. Gue diajarin gitu. Di bisa-bisa sama mereka nih yang dari Malawi. Bener. Malawi semua gitu kan. Hub yang gede. Hub itu kayak ini nih hub. Cuman yang ini tapi kan baru nama gua gak tau. Di tempat gue baru semingguan. Seminggu dua minggu lah. Cuman yang gue belum ketemu karena gue juga memang belum paham. Mungkin nanti gue bisa belajar juga sama yang lebih expert ya. Iya. Di tempat gue warnanya jadi soft. Oh, mungkin karena kan air gua air soft, air untuk diskus pH, ya pH gua semua soft, TDS gua soft. Ini gua juga termasuk nggak nyala lo warnanya. Oh gitu, tapi mendingan lo, gua lebih parah dari ini lo, sumpah lo. Karena waktu awal dateng, wah ini merah-merah banget, ada yang hijau-hijau banget. Iya, gua juga gitu pas pertama beli. Ini hijau banget ini om. Oh apa gitu. Gua lupa namanya. Apalah. Aduh, general bukan ya? Bukan ya. Camsoprom. Waduh, susah banget. Susah namanya aneh-aneh kan. Lupa gua. Oh, jadi aslinya lu beli lebih berwarna dari ini? Lebih punya gua lebih parah dari ini. Ini kayak gini Taiwan Drift gua tahu nih. Ini waktu awal datang bagus banget. Tapi mungkin pH gua kan kalau enggak lu pH di sini berapa? 7,5 kali. 7,5. Terusnya TDS? TDS gua tinggi. Tinggi berapa? 300. Oh, itu cocok 300. Dong buat cocok. Buat itu enggak sih? Gua jauh banget. Gua rendah banget. Iya. Gua rendah banget TDS gua. Gitu. Cocok dia, lo TDS-nya tinggi. Keren ya? Gatel gue jadinya. Berasa juga tapi ya. Apanya? Beli. Lumayan ya. Kopi kayak gini kan, tapi jangan kenceng-kenceng bini gue ntar denger. Oh gitu. Paling pulang berantem. Oh jadi gini. Ini yang lo bilang hobi murah. Oh dikit bahaya om. Kalau kamu bilang murah 20.000 kan gue bilang. Berarti dia jangan sampai nonton. Lo nggak pernah ngomong itu enggak. Gue kasih tahu. Kalau emang bagus mahal ya gue kasih tahu. Pertanyaannya kasih tahunya jujur apa kagak? Diskon lah. Trik guys, diajarin trik sama Rian. Diskon. Oke. Sekarang kita lihat lagi tank lainnya. Yuk, kita mulai yuk.